Halo teman-teman, jumpa lagi sama saya Handali. Kita cobain makanan Indonesia. Teman-teman, saat ini kan pas lagi momennya Idul Fitri ya, pas Lebaran. Saya Handali, mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri buat teman-teman saya yang merayakan kemenangan buat kita semua. Saat ini saya sedang berada di Jalan Padebangan Timur nih teman-teman. Saya dapat rekomendasi atau diminta sama subscriber saya, diminta untuk review bakmi di sekitar Padebangan Timur. Cuman nggak dikasih tahu nih bakmi apa namanya. Akhirnya saya coba searching di Google, dapet tuh bakmi Aliang ini nih. Gitu. Lokasi di Padebangan 2 Gang 14. Mau tahu rasanya? Langsung kita cobain yuk. Mbak, pesan Mbak bakmi ya. Mbak, ini yang favorit bakmi apa Mbak? Baminya bakmi kecil ada, mie lebar ada. Oh, bakmi kecil ya? Ya, teman. Ini kalau kita mau ke sini ya, langsung kita pesan dulu ke mbaknya di depan ya. Mau bakmi apa gitu. Dan ini nih. Yang favorit bakmi apa Mbak? Mie kecil ada, mie lebar ada. Mie kecil ya? Saya bakmi kecil dong. Mie kecil berapa kok? Satu. Apa lagi? Dia ada toppingnya apa aja? Toppingnya Pak, ada pakai pangsit, bakso, sama fuken kok. Apa? Pangsit, bakso, sama fuken. Fuken apa tuh? Fuken kayak kotak-kotak panjang goreng ini. Oh begitu? Iya. Saya bakso sama pangsit aja deh. Bakso sama pangsit? Iya. Ini buka dari jam berapa Mbak ya? Jam 6 sampai jam 5 kok. Jam 6 sampai jam 5? Iya. Oh. Ya, teman-teman, kita ada pesan, langsung kita cari tempat duduk ya. Ya, teman-teman, saya sudah pesan ya. Kita nggak makan sini nih. Dia ada dua tempat ya. Mau di bawah atau mau di atas. Cuman tadi di bawah cukup rame ya. Jadi saya pilih di atas aja lah biar lebih konsentrasi makannya. Ya, teman-teman, ini pesanan bakmi saya nih. Dia bakmi halus-halus begitu ya. Wow. Ini bakminya cantik ya. Ya udah. Sebelum makan saya berdoa dulu ya. Oh ya, ini satu porsi ini saya ada tambahannya nih pangsit sama bakso. Dan pangsit ini B2 ya. Sebelum saya pakai sambal biasa, saya cobain keaslian bakminya dulu. Oh yeah. Yo. Makan. Aduh. Ini bakminya enak banget ini. Amazing. Dia gurih, asin-asinnya sedang gitu ya menurut saya ini. Aduh, ini langsung aja deh. Saya mau pakai sambal nih. Kelihatannya pedas banget nih kelihatannya nih. Udah, cukup dah. Saya langsung pakai kuah aja ya. Tadi habis di foto-foto nih. Oh, ini satu porsi banyak juga nih. Wow. Yuk, makan cing. Waduh, ini pakai sambal lebih ngegigit lagi, lebih enak lagi bener. Gurih, asin, pedes begitu, jadi satu dia. Teman-teman harus datang ya. Yuk, makan.
Ini pangsitnya. Makan. Dan ini baksonya nih. Bakso ikannya. Kita dapat 3, satu bakso sama ikannya, apa bakso sama pangsitnya. Wow. Wow. Baksonya benar-benar enak dia. Bakmi Aliyang ini salah satu terbaik ya kalau lihat dari versi apa versi Google nih. Amazing. Tadi saya coba searching sebelum ke sini di mana nih pada Padang Timur nih muncul tuh Bakmi Aliyang. Yang ratingnya 4,6 dia. Udah, saya makan dulu ya. Ya, teman-teman, kalau kalian suka apa pakai jeruk gitu ya. Di sini juga ada jeruk. Ini jeruk songkit nih. Wow. Terus kalau yang nggak pakai cabai rawit ada tuh. Kita makan. Oh iya, tadi kan saya bilang bayarnya di depan ya kalau kita mau ini ya, mau pesen ya. Ternyata kita pas nyampe ya langsung ke dalam aja ya. Pilih mau dibawa atau mau di atas. Nanti di ada pelayannya tuh yang nyamperin kita gitu. Udah pelayan pesen aja di situ. Kalau yang di luar itu kalau yang mau bawa pulang. Makan. Ini kuahnya nih. Cobain deh, seruput. Ini suapan terakhir di Bakmi Aliyang. Enak, mantep. Ya, ini sudah selesai makan dan saya mau pamit dulu ya. Saya mau cari tempat makan yang lain lagi. Next, saya akan lanjutin kuliner saya di Pademangan Timur. Yaudah, saya pamit dulu ya. Dan jangan lupa di like, komen, di subscribe biar channel saya semakin berkembang. Oke, okay, bye. Toh, nanya sedikit ya, tadi saya udah makan. Mau nanya dikit dong. Di sini bisa pesan melalui aplikasi nggak? Ada di GoFood. Oh, GoFood. Terus selain itu? GoFood doang. Oh, GoFood ya. Ya, teman-teman, kalau yang nggak sempat datang bisa pesan melalui aplikasi GoFood ya. Jadi namanya tetap ya, Bakmi Aliyang juga ya. Iya. Iya, namanya tetap Bakmi Aliyang. Oke, pesan ya.